guys, gue Ika. Kali ini gue mau ngasih kalian tips bagaimana mengurangi jerawat dan bekas jerawat dengan bahan-bahan yang alami. Yang pertama, ada minyak tawon. Yang pertama, tuangkan minyak tawon pada kapas. Yang kedua, oleskan pada jerawat setiap malam setelah membersihkan wajah. Minyak tawon memang dapat digunakan untuk mengatasi jerawat karena mengandung antibakteri serta vitamin A dan E. Yang kedua, ada scrub gula dengan minyak zaitun. Yang pertama, campurkan 2 sendok gula banding 1 sendok minyak zaitun. Bisa juga ditambahkan beberapa tetesan air jeruk nipis. Yang kedua, oleskan secara merata pada seluruh kulit wajah Anda. Ketiga, diamkan selama 15 menit. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Minyak zaitun mempunyai manfaat untuk kulit. Salah satunya adalah membersihkan seluruh kotoran yang menempel pada kulit wajah. Yang ketiga, ada tomat. Yang pertama, potong tipis tomat. Lalu, tempelkan pada wajah yang memiliki bekas jerawat. Yang kedua, diamkan sekitar 25-30 menit. Tomat mengandung likopen, vitamin A, C, dan K. Yang keempat, ada ampas teh. Yang pertama, oleskan ampas teh pada wajah dan diamkan selama 15 menit. Yang kedua, bilas dengan air hangat. Lakukan cara ini setiap 2-3 kali dalam seminggu. Ampas teh juga memiliki peran penting untuk kulit. Selain membantu menghilangkan jerawat dan bekas jerawat, ampas teh juga dapat mencerahkan kulit. Nah, itulah tips cara mengurangi jerawat dan bekas jerawat ala Google. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video Google yang lainnya ya. Mwah.